Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat taniku? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat, sukses, mendapatkan rezeki yang melimpah, berkah, amin. Jumpa lagi dengan Bano Eling, tentunya di seputar pertanian. Namun pada kesempatan kali ini Bano akan mengajak kalian uh, ke tanaman tembakau ini ya saudaraku. Ya tentunya Mbah No ini seorang petani yang tidak nanam cabai saja, namun juga nanam tembakau nah, seperti ini. Alhamdulillah ini juga sangat bagus sekali pertumbuhannya. Kalau Mbah No nanam cabai itu ya saya tahap saudaraku setiap bulan itu nanam paling enggak ya punya lahan empat jadi eh, bisa dibuat rolling setiap bulan bisa panen karena ya cabai itu harganya kan enggak menentu ya. Setiap hari itu berubah-ubah karena sebagai seorang petani itu sebenarnya kewajibannya kan hanyalah menanam dan memupuk ya. Kalau masalah eh, pertumbuhan dan juga hasil ataupun rezeki ya kita nggak bisa menentukan ya. Makanya ini Bano akan telaten dalam masalah pertanian ini dan Bano juga ditemani oleh saudara-saudara Bano aman bule pale untuk melakukan e, pemetikan tembakau ini ya biasanya ini waktunya sarapan ini mana ini orangnya Budi Budi Halo Budi Halo sarapan ramai oh, di aku tengok tengok sarapan Halo Halo Hmm, bersarapan hmm. Halo, nah, iki rugane iki sing duwe mbako iki. Di <laughs> kantene. Ah, iki kantene kui. Ten. Imbakone sing dhuwur dhewe iki meter ten kiten. Jajal kena enten iki. 8 meter. setengah. Hmm. Oh, ini meter seperempat. Oh, jane iki ternyata ya, <laughs> ya Oke, kita ukur saja, saudaraku. Panjangnya itu seberapa panjang daun ini? Kelihatannya kok panjang sekali ya? Nah, seperti ini, saya ukur pakai jengkal segini ya. Ini berapa panjangnya? Ini nah, panjangnya ini empat jengkal, saudaraku. Jadi, ini sangat panjang sekali dan juga lebar. Daunnya pun tebal, tentu ada tekniknya ya. Nah, seperti ini, ini kan. Sangat tinggi sekali ya. Ini ada 2 meter lebih, saudaraku. Ini 2 meter lebih. Dan di atas sana itu, itu adalah bunga bunga tembakau yang belum mekar. Intinya itu ada di sini, saudaraku. Kita ambil bunganya, saudaraku. Nah, seperti ini. Ini sudah saya ambil kemarin ini. Jadi untuk contoh, untuk contoh saja ya. Daunnya seperti ini. Daunnya akan menebal, panjang dan juga lebar seperti ini. Karena itu bunganya sudah diambil ya. Daunnya itu seperti ini saudaraku, tebal seperti ini loh. Oh, tebal seperti ini, tebal sekali ini, sangat empuk dan tebal. Kalaupun ini di remas-remas seperti ini, dia itu tidak remuk saudaraku. Mungkin hanya sobek gitu saja. Dia tidak remuk. Karena ini tidak keras, ini sangat empuk sekali. Ini nanti kalau dirajang, kalau setelah kering itu juga bobotnya itu juga berat saudaraku nah, seperti ini jadi nggak mudah nggak mudah apa remuk gitu nah, seperti ini walaupun di remah-remah seperti ini ya dia tetap apa itu tetap utuh gitu loh tidak remuk ya karena ini banyak keleletnya itu namanya di sini kelelet yang hitam pahit terus lengket itu ya namanya kelelet nah seperti ini saudaraku ini akan saya kasih lihat ini yang sudah saya petik bunganya ini sangat tinggi sekali jadi agak sulit saudaraku ya nah ini bunganya sudah enggak ada saudaraku Sudah saya ambil kemarin ini Buat contoh Biar kalian lebih paham ya Daunnya kan kecil-kecil ini Yang belum diambil ini Yang atas itu kan kecil-kecil Masih kecil Nanti ini akan Masih kecil Nanti ini kalau sudah diambil bunganya Seminggu kemudian itu Daunnya yang atas itu akan melebar Saudaraku Akan melebar dan tebal gitu ya Ayo kita tengok ke sana saja gimana cara metiknya nah, yang ini juga yang ini juga sudah saya ambil ya seperti ini enggak ada bunganya ya hmm, daunnya juga lebar-lebar sampai atas nanti nah, seperti ini remah-remah seperti ini tidak masalah walaupun ini daun muda yang paling atas ya tidak masalah tidak terjadi uh, remuk nah, itu saudaraku tekniknya semoga kalian paham ya nah, kita kesini saja ini biar kalian juga tahu gimana cara metiknya ya karena ya metiknya ini tidak sembarangan saudaraku ini harus dipilih daun yang tua satu pohon itu diambil dua tiga pokoknya yang tua nah, mana paling saya ya yang, yang di mana orangnya ya kita tengok saja ke sana biar kalian tahu loh gimana cara metiknya dan daun yang gimana yang diambil nih nah, mana paling saya ah di sana orangnya ayo kita ke sana saja ya kita tengok ke sana, biar kalian tahu cara metiknya seperti ini, saudaraku ini ini sangat subur sekali ya. Kalau membuat tanaman subur itu mudah sekali, saudaraku. Tapi untuk membuat sehat itu loh yang sulit itu saudaraku. Seperti ini caranya ini, ya agak seperti ini jongkok seperti ini saudaraku ya. diambil ambil seperti ini metiknya satu dua pokoknya yang tua saja ya seperti ini nah satu dua seperti ini saja yang tua-tua pokoknya yang paling bawah itu pasti daunnya akan agak kuning ya karena dia sudah tua nah, selepas pemetikan ini nanti akan digulung pakai karung itu karung yang panjang nanti digulung terus dibawa pulang untuk dilakukan apa ya pengimbuhan diimbu pokoknya biar matang biar daunnya itu menguning dan akhirnya dirajang rajangnya itu malam saudaraku kadang ya sampai jam 12 malam baru selesai itu nanti besoknya metik lagi itu mungkin sampai sini saja ya saudaraku semoga kalian eh, eh, senang dan ada manfaatnya Salam dari Mbah No. Semoga kalian sehat, sukses mendapatkan rezeki yang melimpah berkah. Amin. Salam dari Mbah No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.